Dua terdakwa dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abun Chani Bangko, yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abun Chani, Berman Seragih bersama rekannya Pebi, menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum hadirkan 5 orang saksi dari pejabat penerima hasil pekerjaan. Dalam sidang kasus korupsi proyek kebersihan RSUD Kolonel Abun Chani Bangko, dipimpin langsung Majelis Hakim Budi Chandra Pratama bersama 2 hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Hyacinta Francisca Manalu. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 5 orang saksi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 3 Oktober 2022. Saksi merupakan dari pejabat penerima hasil pekerjaan RSUD Abun Chani. 5 orang saksi yang dihadirkan adalah Huzaifah, Ketua PPHP tahun 2017, Poppy Mariati, Ketua PPHP tahun 2018, Eka Mariana, Ketua PPHP tahun 2019, kemudian 2 orang anggota yakni Roni dan Kartika. Dalam keterangan saksi, mengatakan tidak pernah melihat kontrak dan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap petugas jasa kebersihan. PPHP berfokus ke pemeriksaan bahan-bahan kebersihan dan hanya dilakukan sekali di setiap bulan dari tahun 2017 hingga 2019. Menunjukkan bahwa para PPHP ini mereka tidak pernah melihat kontrak dan juga tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap jasa cleaning service. Jadi mereka fokus ke bahan-bahan, pemeriksaan bahan-bahan, dan itu juga memang tadi sudah terungkap bahwa di pemeriksaan bahan ini mereka hanya melakukan pemeriksaan pada awal bulan. Nah, jadi ketika barang itu habis di akhir bulan itu tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi mereka tidak mengetahui apakah bahan-bahan yang telah diperiksa di awal bulan itu sudah habis atau diadakan lagi di bulan berikutnya. Bisa ya itulah adanya keterangan dari mereka kan. Jadi kita tanya juga tadi dari keterangan mereka apakah memang mereka itu memeriksa hasil kerja sesuai dengan yang ada yang mereka pegang bahan-bahannya. Tapi memang mereka memeriksa itu berdasarkan list yang diberikan oleh PPTK, bukan dari PA ataupun dari PPTK, apalagi dari kontrak. Mereka nggak pernah lihat kontrak itu. Tapi yang jelas setiap mereka periksa ada semua barang-barang itu. Nggak ada yang barangnya nggak ada itu adalah tersebut. Iqbal, JEK TV, melaporkan.